Assalamualaikum. Kali ini Bunda Fia akan memasak sushi untuk bekal anak sekolah. Cukup simpel. Bahan-bahannya adalah nasi satu piring, kemudian sosis secukupnya, telur 2 biji atau bisa ditambah, kemudian garam. Garam ini opsional, terserah. Garam ini saya pakai Himalaya. Kemudian kecap asin, minyak wijen, dan rumput laut, terserah, opsional. Langsung saja caranya. Garam setengah sendok, kemudian kita aduk. Lalu nasinya ini secukupnya, bisa satu piring atau buat dua bisa pun. Kita kasih minyak wijen supaya ada rasanya gurih, dan kecap asin. Kita ratakan. Kemudian caranya, kita kepal nasinya kecil-kecil saja, kita masukkan sosisnya, lalu kita tutup. Ini langsung sekali makan ya kan, jadi jangan besar-besar. Kita kepal-kepal sampai padat. Begitu seterusnya sampai semua selesai. Setelah kita memanaskan teflon sebentar dalam keadaan api sedang, lalu kita letakkan nori di tengah, dan kita berikan telur yang sudah kita blender tadi. Di tengah-tengahnya nori. Nasinya tadi yang sudah kita bentuk bulat-bulat tadi.